Oke, kita mulai aja. Bentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam wa ala. Asyadu an la ilaha illallah wa adhu la syarikalah. Asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak-Ibu sekalian, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, bagaimana biasa, insya Allah kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada malam hari ini insya Allah akan dilakukan oleh Amiruddin. Amiruddin ini IKP yang di Jatinangor ya. Silakan Amiruddin. Baik Pak Taufik, terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf pada hadirin semuanya. Saya belum bisa mengaktifkan kameranya karena internetnya belum stabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Saya kembalikan ke Bapak Tuh. Assalamualaikum. Kalau Amiruddin yang telah menyebutkan beberapa ayat dari Al-Karim ya. Kita masih menunggu kehadiran dari Ustaz Aaron ya, yang salat tadi sedang salat dulu, salat dalam waktu akan. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam hari ini kembali dalam acara kajian Masjid Al-Jabar ya. Alhamdulillah sudah masuk ke tahun kedua ya kajian kabar secara online ini, secara setiap pekan gitu. Ya kecuali mungkin ada libur seperti misalnya Idul Fitri atau Idul Adha ya. Tapi selainnya kita lakukan Allah rutin pekan. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan mendengarkan pemaparan dari Ustaz Aaron Muhammad Arif. Beliau adalah dosen dari UIN ya, Syarif Hidayatullah. Dan juga kebetulan beliau ini aktivis sebagai sekjen di IKD Pusat ya, dan DAI Indonesia Pusat. Dan insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari beliau atau pemaparan dari beliau tentang profil dan karya ataupun tulisan-tulisan yang dibuat oleh Allahyarham Syekh Yusuf yang kemarin berpulang ke rahmatullah dua yang lalu. Jadi ini memang merupakan satu musibah ya bagi umat ya, dengan dipanggilnya para ulama itu ya.
dengan dipanggilnya para ulama itu menjadi wasilah atau jalan dari dicabutnya ilmu dari kalangan umum. Dan saya Yusuf Pardawi ini sangat di Islam sebagai salah seorang ulama besar, sebagai ulama besar yang sangat produktif ya dalam menuliskan karya-karya ini tentang terutama dalam hal masalah fikih ya, masalah fikih fikih diantaranya gitu dan halal haram ya, dan mungkin lebih dari 150-an ya, hampir 200 buku beliau ya yang telah diterbitkan, dan alhamdulillah juga sebagian, mungkin sebagian besar ya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Atau nanti mungkin Ustaz Heron ya akan bisa menyampaikan berapa banyak karya beliau, yang karya Ustaz Yusuf Qardawi ini yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dunia Islam mungkin melihat apa namanya, saya lihat melalui wawancara ya, bagaimana respon dari masyarakat Indonesia terhadap wafatnya Syekh Qardawi ini, disebutkan oleh Salim Segap Al-Jufri yang merupakan ketua ya ulama ini, ulama dunia ya, mengatakan yang sebelumnya mengundurkan diri ya, belum mengatakan bilang bahwa ya orang Muslim Indonesia itu sudah mengenal karya-karya buku-buku yang telah diterjemahkan ke dalam dalam bahasa banyak yang cukup banyak. Ya menarik juga memang apa kita tahu di kalangan umat Islam itu banyak paham ataupun juga banyak pandangan ya, jadi bisa jadi juga pandangan Syekh Yusuf Qardawi itu tidak semuanya namanya disetujui itu, jadi ada juga yang berbeda pandangan, dan itu adalah hal yang tak sebutnya di dalam hasanah keilmuan umat Islam itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita umat Islam ini ya memberikan penghormatan ya terhadap ulamanya yang telah begitu banyak dalam menghasilkan karya-karya yang sangat diperlukan oleh umat ya. Terakhir kontak terherannya ya. Beliau tadi sedang rapat, saya ingatkan ada apa namanya acara malam hari ini ya beliau, tapi alhamdulillah sudah siap. Jadi dalam usia beliau yang 96 tahun ya dalam perhitungan kalender Masehi ya, kalau dalam perhitungan kalender Hijriah umur beliau itu 99 tahun ya. Jadi sudah mendapatkan bonus yang sangat banyak gitu ya dibandingkan dengan usia Rasulullah SAW. Dan dalam usia yang sudah sepuh itu beliau tetap produktif dalam menghasilkan karya-karya pemikiran-pemikirannya. Saya baca ada sebuah tulisan ya yang menggambarkan betapa produktifnya Syekh Yusuf Qardawi ini, di antaranya beliau menuliskan bukunya itu dalam perjalanan di pesawat gitu ya, di kendaraan, dan begitu selesai beliau kemudian saat sekarang sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Ustaz Heran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran, Heran sudah. Nah, suara kedengaran, insyaallah. Bagus Ustaz, ya kedengaran ya. Ustaz Heran sudah hadir ya. Sedikit mungkin sebagai pengantar tadi saya ingin misalkan satu kisah yang saya baca, jadi selesai dalam perjalanan itu beliau sudah selesai satu buku gitu, dan ditanya oleh orang bagaimana Ustaz, kan untuk nulis itu banyak reference ya. Ya reference kalau Al-Quran itu sudah ada di memori beliau gitu ya. Ini kan mungkin reference-reference yang utama yang lainnya gitu. Jadi tidak payah-payah beliau membawa mushaf, membawa buku gitu.
sudah ada di memori ini luar biasa ya. Kesempatan beliau. Kalau kita akan dengarkan lebih detail lagi nanti dari Ustaz Khairan Muhammad Arif tentang profil dan karya-karya dari Syekh Alayyam Syekh Yusuf Qalawi. Tafadhal Mas Khairan, Ustaz Khairan. Saya Ustaz. Sebentar sedikit lagi. Ya, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustaz Taufikur Rahman yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen, para cendekiawan muslim, bapak, para ulama, Masya Allah, bapak ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT pada malam hari ini kita bisa bermuajah lewat link Zoom ini. Semoga Allah SWT memberi keberkahan dengan pertemuan kita ini, insya Allah. Mohon maaf, ini saya ternyata sehari ini kesibukannya luar biasa, jadi ini masih di jalan, masih di apa, di Mampang, jadi sehingga sedikit emergency, mohon maaf. Pertama kita bersyukur, alhamdulillah, sekali lagi bisa selalu mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu, berdiskusi, berdialog, bertukar pikiran dan seterusnya. Ini kebiasaan Islam, budaya Islam yang terus kita hidupkan, insya Allah. Saya diminta untuk menyampaikan, minta oleh Ustaz Taufik ini, Dr. Taufik, untuk menyampaikan profil Yusuf Al-Qaradawi dan kontribusinya terhadap Islam. Berbicara tentang Yusuf Al-Qaradawi, sebenarnya dia adalah pribadi yang sangat dikenal oleh dunia Islam. Saya pikir tidak ada dai, ustadz, ulama yang tidak mengenal beliau. Kenapa? Karena beliau memang bukan hanya sekedar ilmuwan, tetapi juga mujahid, ya. Pemikir, penulis, bahkan pujangga, ahli syair, dan mujtahid abad ini. Oleh karenanya saya kira hampir tidak ada dai atau ulama yang tidak mengenal beliau, baik yang mengenal itu sebagai muhibbin, orang-orang mencintai dan mengikuti pemikirannya, ataupun yang sebaliknya. Ya, itu mengenal Yusuf Al-Qaradawi. Saya menyampaikan tiga hal pertama hari malam ini. Pertama, kondisi umat Islam pasca wafatnya Yusuf Al-Qaradawi. Yang kedua, profil beliau. Dan yang ketiga, kontribusi beliau terhadap dakwah. Hampir mayoritas ulama
di zaman kita ini, yang baik yang tergabung dalam Union International Muslim Scholars atau Ittihadul Alami li Ulama' al-Muslimin maupun yang di luar organisasi Persatuan Ulama Dunia ini, itu merasa bahwa umat Islam dan dunia Islam kehilangan seorang sosok ulama yang komitmen terhadap sikapnya mempertahankan kebenaran, keadilan, dan melawan kezaliman, kemungkaran dan kejahatan ya, yang dilakukan oleh pemerintah manapun terhadap Islam atau musuh-musuh Islam. Ini membuat Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjadi apa namanya mutiara di tengah umat Islam, harapan banyak umat, harapan banyak ulama, para pejuang, para dai yang punya giroh terhadap Islam. Ini kehilangan. Maka beliau para ulama menyebutkan faqid, asy-syaikhul faqid. Syekh yang hilang, kehilangan itu. Umat kehilangan. Yang kedua, sikap para ulama saat ini mengatakan bahwa tidak ada yang akan mengisi kekosongan beliau, yashuddu thabr. Tidak ada yang mungkin 10, 20, 30 tahun atau 50 tahun akan datang, belum ada sosok yang mampu mengisi kekosongan posisi beliau dalam dunia Islam saat ini. Oleh karenanya kehilangan ini sangat berat. Al-qalbu la yahzan, hati boleh sedih. Wal-aynu la tadma', wal-ayunu la tadma'. Mata ini bisa mengeluarkan air mata karena kesedihan. Tetapi kita tidak mengatakan sesuatu illa ma yardha rabbuna, kecuali yang diridhai oleh Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sikap atau kondisi ulama dan umat Islam kehilangan Yusuf Al-Qaradawi. Banyak ulama yang meninggal sebelum beliau, tetapi tidak seperti kehilangan beliau saat ini. Umat tidak sesedih dan kehilangan Imam Yusuf Al-Qaradawi. Saya sendiri secara pribadi, saya sempat sedih sekali yang luar biasa gitu ya, sesak napas. Kenapa? Karena kita kehilangan sosok kepribadian yang teguh, konsisten, komitmen, ya bukan hanya cerdas tetapi soleh, lalu jenius, menurut saya jenius, orang belum berpikir dia sudah memikirkan itu, sehingga kesedihan itu merata ya hampir seluruh ulama. Saya punya ada dua grup itu, alumni Timur Tengah, seluruh Timur Tengah, dan alumni khusus Mesir. Semua diskusi itu mengatakan kesedihan, kehilangan, dan seterusnya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT memberikan kita ulama-ulama pengganti beliau mengisi kekosongan sikap dan kekosongan posisi beliau yang luar biasa dalam tubuh umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, siapa ini Yusuf Al-Qaradawi? Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini adalah seorang ulama. Dia lahir di Mesir ya, salah satu daerah di Mesir, salah satu desa malah. Makanya di dalam biografinya yang sangat terkenal itu Ibnul Qaryah, anak desa. Dari salah satu desa kecil di Mesir ya, di salah satu provinsi Mesir. Umur 2 tahun beliau yatim, ya, hampir sama dengan Nabi Muhammad ya. Umur 2 tahun beliau yatim.
dan lahir dan meninggalnya juga hari Senin seperti Nabi Muhammad. Insyaallah. Kemarin meninggalnya hari Senin. Yatim 2 tahun lalu kemudian dia dipelihara oleh pamannya masuk sekolah Al-Azhar. Ya, Al-Azhar di Mesir itu Bapak Ibu dimulai dari TK Hadonah itu. Kemudian madrasah ibtidaiyah, tawasithah, tsanawiyah. Lalu kemudian aliyah apa namanya? Jami'ah sampai S3. Nah, di setiap provinsi itu ada Al-Azhar. Nah, beliau ini masuk sekolah Al-Azhar provinsi, salah satu provinsi daerah. Tetapi memang sudah terlihat kecerdasannya. Dalam tempo dalam umur 10 tahun beliau sudah hafal Quran 30 juz. Lalu kemudian setelah tamat madrasah, kalau kita di sini madrasah aliyah, lalu kemudian beliau melanjutkan S1-nya di Al-Azhar Kairo, Fakultas Bahasa Arab ya. Kemudian S2-nya itu Fakultas Ilmu Quran. Dan S3-nya itu syariah dengan disertasi yang sangat terkenal di Hikus Zakah. Jadi ilmunya memang luas ya, bahasa Arabnya melotok ya. Jadi tidak semua orang Arab itu bisa menguasai Arab Fusha yang sesuai kaidah-kaidah itu. Kalau beliau ini selain Arab, tetapi juga pelajari sastra Arab. Sehingga beliau juga disebut ahli syair, sastrawan. Lalu kemudian juga pernah beliau kuliah di Fakultas Tarbiyah. Ya, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Pendidikan, Ilmu Pendidikan. Makanya beliau juga ahli dalam ilmu pendidikan. Lalu Ulumul Quran, ya ahli dalam ulum tafsir, ulumul Quran, hadis, dan seterusnya. Lalu kemudian S3 syariah. Ya, itu yang membuat beliau itu ahli dalam segala ilmu Islam. Ahli dalam segala ilmu Islam. Jadi tidak hanya fokus pada syariah, tetapi ilmu Islam yang lain beliau menguasai. Mestinya anak kita, mudah-mudahan bisa kita didik seperti ini sehingga lahir Yusuf Karbau, Yusuf Karbau yang baru. Lalu kemudian memang ketika di universitas beliau di S1, ngambil S1 di Mesir, tahun 50-an beliau berkenalan, tahun 60-an ya, berkenalan dengan Imam Hasan al-Banna, pendiri jemaah Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang di masa itu menjadi jemaah andalan orang Mesir, bahkan orang Arab, karena mampu melawan Israel. Ya. Melawan Israel, bahkan hampir mengalahkan Israel, mengusir Israel dari Palestina. Sehingga Ikhwanul Muslimin itu dibanggakan. Tapi kemudian dibanggakan oleh masyarakat, oleh raja, dan seterusnya. Bahkan oleh Jabal Abu Nasir saat itu. Tapi karena perbedaan politik, lalu kemudian menjadi musuh negara Ikhwanul Muslimin. Lalu Imam Hasan al-Banna terbunuh. Nah, jadi sebenarnya dia pejuang ya, pejuang nasional Hasan al-Banna itu. Lalu kemudian Yusuf al-Qardawi sangat terpengaruh dalam tulisannya, beliau mengatakan di antara manusia yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian saya itu, kata Yusuf al-Qardawi, adalah Imam Hasan al-Banna dan Muhammad al-Ghazali. Hasan al-Banna dan Muhammad al-Ghazali. Dua itu guru beliau yang sangat luar biasa ya, yang mempengaruhi karakter spiritualnya gitu. Tapi keilmuan ya tentunya Syekhul Azhar pada saat itu. Syekh Abdul Halim Mahmud dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ini Yusuf Al-Qardawi muda ketika masuk bergabung dengan gerakan Islam Ikhwanul Muslimin, gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah orang yang sangat aktif ya. Dan beliau itu memang dari awal sudah bertekad bahwa dia tidak pernah tanazul. Tanazul itu mundur dari sikap. Dari sikap dia terhadap kezaliman. Ya, walaupun di penjara. Jadi beliau ini hampir sempat di penjara. Ya, hampir di penjara lalu kemudian tetapi dibuang. Ya, dibuang oleh Sadat. Waktu itu Raja Faisal, Raja Sadat. Ya, dibuang ke
negara lain dari keluar dari Mesir. Jadi di penjara atau mau keluar dari Mesir, maka beliau pilih keluar dari Mesir. Jadi sebenarnya harus di penjara, tapi disuruh kepilih keluar dari Mesir atau di penjara. Lalu kemudian beliau memilih untuk pindah keluar dari Mesir ke Qatar, dan Qatar di masa itu tahun 60-an, 70-an, itu bukan seperti sekarang, Bapak Ibu, negara kaya, tetapi negara masih miskin gitu ya, lebih miskin dari Indonesia saat itu. Lalu kemudian dengan datangnya Yusuf Al-Qurdawi ini, membuat Qatar itu kemudian menjadi dapat keberkahan ya, tahun 70-an, akhir 70-an itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, ketika beliau pindah ke Qatar akhir 70-an atau tahun 80-an itu, beliau kemudian melakukan gerakan-gerakan dakwah di Qatar, tetapi gerakan dakwahnya berbeda dengan gerakan dakwah di Mesir kemudian. Beliau berkolaborasi dengan pemerintah, Raja Emir Qatar kemudian disambut luar biasa karena Qatar waktu itu ilmuwan sekaliber Yusuf Al-Qurdawi itu belum ada. Ulama-ulama besar itu belum ada di Qatar karena Qatar adalah baru negara yang juga kemudian baru merdeka sebenarnya. Lalu kemudian Qatar membutuhkan sosok Yusuf Al-Qurdawi, jadi saling menguntungkan gitu. Terjadi ini kisahnya hampir sama dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang bekerja sama dengan Raja Saud itu ya. Lalu kemudian Saud bilang politiknya dia dalam bidang agama. Begitulah Yusuf Al-Qurdawi. Jadi ini kisah yang luar biasa memang perjalanan hidup dakwahnya. Lalu kemudian beliau mendirikan Fakultas Agama Islam di Rosa, Fakultas Syariah menurut saya di Qatar, dan mendirikan beberapa universitas ya di Qatar. Beliau pun menjadi dekannya dan sebagainya. Lalu kemudian Raja Qatar, Emir Qatar itu sangat menghormati beliau, memfasilitasi seluruh dakwahnya dan sebagainya, sehingga dakwahnya bisa menyebar ke seluruh dunia. Sampai ke Amerika, ke Eropa, beliau menjadi ketua Dewan Mufti Eropa. Lalu kemudian 20 tahun yang lalu, berarti sekitar tahun 2002-2003 ya, beliau mendirikan apa yang disebut dengan Union International, International Muslim Scholar, atau Al-Ittihad Al-Alami Ulama Muslim. Beliau menjadi pendiri dan presiden pertama Persatuan Ulama Dunia ini yang anggotanya itu 86 negara. Jadi IUMS ini, disingkat dengan IUMS ini, Persatuan Ulama Dunia ini, itu ada di 86 negara. Beliau dirikan bersama ulama-ulama lain, dan organisasi ini luar biasa ya, besarnya, dan saya termasuk anggota, alhamdulillah. Dan anggotanya itu harus resmi terdaftar di Doha sekarang. Lalu kemudian menjadi NGO ulama dunia yang sangat dikhawatirkan oleh Barat sebenarnya. Kemudian khususnya Amerika, karena Yusuf Al-Qurdawi dilarang masuk Amerika karena tulisan-tulisannya dan pikiran-pikirannya. Bahkan dilarang masuk di Eropa, padahal beliau hampir dalam setahun itu sering sekali ke Eropa berdakwah di sana, bahkan menjadi ketua persatuan Dewan Fatwa Eropa. Nah, Yusuf Al-Qurdawi, Bapak Ibu sekalian, ini bagian kedua profil singkat beliau. Yang ketiga, apa kontribusinya terhadap Islam? Nah, ini yang luar biasa. Ini yang saya sebut tadi, kita kehilangan ulama besar karena kontribusinya sangat besar dalam Indonesia. Yusuf Al-Qurdawi, Bapak Ibu sekalian, termasuk dia berteman dengan Muhammad Nasir. Jadi beliau meninggal usia
96 tahun. Hari Senin kemarin tanggal 26 September. Itu genap 96 tahun. Jadi hampir satu abad umurnya. Jadi perjuangannya panjang, lama itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Beda dengan Imam Hasan Al-Banna, dia usianya 40 tahun. Tapi memang menggetarkan Mesir ya, dunia. Kalau Imam Yusuf Al-Qardawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi, 96 tahun berjuang dalam dakwah. Dan itu dimulai masih dari masih SMA, dia sudah berdakwah. Bapak Ibu. Ya, bukan tua baru berdakwah, tidak. Dari muda sebelum masuk universitas, lalu di universitas bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, ya, gerakan dakwah Islam global ini. Lalu kemudian dia bergabung juga di Al-Azhar, ya, yang menjadi Manaratul Ilm, ya, menarahnya ilmu pengetahuan Islam di dunia. Lalu kemudian dari situ beliau berjuang terus dalam dakwah dengan pemikiran dan ijtihad baru dalam Islam. Jadi pemikiran dan ijtihad baru dalam Islam. Kenapa saya sebut pemikiran dan ijtihad baru dalam Islam? Karena beliau menulis, itu bisa dibaca di buku saya, Bapak-Ibu sekalian, tentang pemikiran Yusuf Al-Qardawi yang baru ini, Mujaddid. Makanya saya sebut beliau, para ulama menyebut beliau Mujaddid, pembaharu Islam, abad 21. Karena kontribusinya terhadap Islam dan dakwah Islam. Nah, itu bisa dilihat di buku saya, Moderasi Islam, Wasatiyatul Islam, di mana saya menaruh Yusuf Al-Qardawi dari beberapa ulama wasati itu, beliau yang pionir dalam hal pemikiran moderasi Islam. Beliau menulis sendiri dalam bukunya Wasatiyatul Islam, dan di buku-buku yang lain. Beliau mengatakan bahwa saya ketika memperkenalkan pemikiran moderasi Islam tahun 1969. Dari 1969. Beliau sudah meraih doktor menulis buku Al-Halal wal Haram. Ini masih S2, mohon maaf. Karena Al-Halal wal Haram itu, kalau tidak salah, itu di tesis beliau di S2. Lalu kemudian fikus zakat itu disertasi. Al-Halal wal-Haram itu beliau sudah memberikan pemikiran baru tentang halal dan haram dalam Islam. Ternyata yang banyak yang dihalalkan dalam oleh ulama-ulama sebelumnya, ternyata ketika dikaji kembali oleh beliau, sebenarnya itu tidak haram, tetapi boleh. Ya. Lalu kemudian sebaliknya, ada yang dihalalkan oleh sebagian umat, ternyata itu haram. Karena beliau tinjau kembali dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, dan pandangan ulama tentang. Jadi beliau adalah seorang ulama yang jeli, ya, dalam mengkaji Al-Quran hadis dan mampu mengistinbat hukum, mengeksplor hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sesuai konteks dan sesuai zamannya. Nah, di dalam kitab pertama beliau tahun 1969 itu, dengan judul kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam itu, ini menggemparkan dunia, ya, menggemparkan dunia. Para ulama kemudian terbelalak, kemudian banyak mengkritik dan banyak mendukung. Di antara yang beliau kembangkan dalam, kata beliau, ini beliau menceritakan sendiri, adalah pemikiran moderasi Islam yang sekarang diadopsi oleh seluruh negara Arab. Kata beliau, ketika saya mengeluarkan pemikiran moderasi Islam ini atau wasatiyatul Islam, ini ditentang oleh sebagian besar ulama dunia, khususnya Saudi, Emirat, ya, Kuwait, ya, Mesir juga sebagian. Mereka mengatakan bahwa wasatiyatul Islam ini moderasi Islam itu liberal, moderasi Islam itu permisivisme. Bahkan ada yang mensesatkan Yusuf Al-Qardawi, ya, kawan-kawan dari Salafi, mensesatkan beliau, sebagian, tidak semua Salafi,
salafi-salafi ekstrim itu kemudian mensesatkan beliau dan bahkan menyebut beliau sebagai seorang bid'ah. Bahkan ada yang menyebutkan menulis buku tentang Yusuf Al-Qardawi menyebutkan dia sebagai anjing gitu. Ini pendapat beliau sebagai anjing. Itu sangat keras permusuhan beberapa orang ulama yang ekstrim terhadap Yusuf Al-Qardawi. Tetapi kemudian orang-orang yang mengkritisi pandangannya itu, yang menyebut beliau babi, menyebut sesat, ahlul bid'ah itu, ketika meninggal justru beliau silaturahim dan berziarah, bertakziah ke rumahnya dan mendoakan ampunan. Itu akhlak Yusuf Al-Qardawi luar biasa, tidak ada dendam. Di video-video nanti Bapak bisa lihat, beliau berkata dengan tegas, saya tidak pernah bermusuhan kepada syakhsiyah, kepada pribadi. Tetapi saya bermusuhan kepada pemikiran yang zalim, sikap yang zalim terhadap Islam. Tetapi saya tidak pernah bermusuhan dengan pribadi, hatta dengan Mubarak, dengan apa yang mengusir beliau dari Mesir, bahkan menghukum mati beliau, ya Asisi itu menghukum mati beliau, memutuskan hukum mati, walaupun berada di luar negeri. Tetapi beliau tidak pernah dendam. Rezim-rezim itu kemudian mengancam hukum mati itu karena Yusuf Al-Qardawi berani menyebutkan kezaliman mereka. Itu tidak ada ulama seberani beliau ini. Di abad kita sekarang, abad 21 ya, selesai. Makanya kemudian para ulama itu kagum kepada Yusuf Al-Qardawi itu, dia tegas kemudian berani menyampaikan sikapnya. Bahkan kata beliau, walaupun saya terbunuh dan seterusnya, ini sikap saya tidak bisa menjual agama saya. Saya tidak menjual agama saya, tidak menjual pikiran saya, dan saya tidak menarik sedikit pun sikap saya yang sudah saya sampaikan sesuai fatwa saya, kemudian pendapat saya tentang sesuatu yang sudah saya kaji mendalam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini sikap komitmen beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, kontribusi pemikiran beliau yang disebut moderasi Islam ini sekarang itu diadopsi di Indonesia ya. Itu pun sudah terlambat sebenarnya tahun 2000-an, padahal beliau sudah munculkan itu 1969. Dulunya dianggap sesat, lalu kemudian diadopsi oleh Mesir, Turki, Saudi bahkan ya. Saya sendiri mendengar langsung ketika konferensi Islam di Saudi, Raja Abdullah itu kemudian memproklamirkan setelah 11 September bahwa Islam, hadis yang kita munculkan dalam Islam adalah tasamuh dan wasatiyah, moderasi Islam. Bapak Ibu sekalian, kontribusi yang lain selain pemikiran, Yusuf Al-Qardawi juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan syariah Islam. Perkembangan syariah Islam, hukum Islam, ya, khususnya dalam masalah-masalah hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalat dan fikrul muamalat. Beliau berijtihad dalam perbankan syariah, ya. Jadi yang seperti itu punya ijtihad dalam perbankan syariah, produk-produk syariah itu. Dan yang sangat terkenal adalah dalam masalah zakat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar zakat profesi, itu hasil ijtihad Yusuf Al-Qardawi. Yang tadinya itu di Saudi itu ditolak, Kuwait menolak itu ya, kata karena tidak ada di zaman Nabi dan seterusnya. Tapi itu ijtihad Yusuf Al-Qardawi yang kemudian diadopsi mayoritas negara Islam, termasuk Indonesia. Jadi di Basnas itu mengadopsi fikih zakat atau zakat penghasilan, zakat profesi, ya, zakat mihanul amal namanya. Dalam kitab buku zakatnya itu, disertasi zakatnya. Jadi disertasinya itu ijtihad gitu lah. Beda dengan kita, jadi disertasi kita paling penemuan konsep dan sebagainya. Tapi beliau ijtihad dalam masalah keislaman. Ini yang luar biasa memang Yusuf Al-Qardawi. Menggemparkan itu ya, tahun 80-an kalau enggak salah, disertasi itu akhir 80-an. Itu menggemparkan sekali namanya fikih zakat. Menggemparkan dunia Islam ya.
kemudian sekarang ini diadopsi oleh banyak negara, bahkan sebagian Saudi yang tadinya menolak itu sudah menggunakan membuat regulasi zakat profesi itu. Nah, zakat profesi ini menurut kenapa dimunculkan oleh Yusuf Al-Qaradawi? Karena kata beliau begini, jenis zakat yang kita kenal sekarang ini ada zakat emas dan perak, ya, zakat pertanian dan seterusnya. Dan kita yang kita kenal dengan zakat mal itu kata beliau karena perubahan zaman mestinya itu ya, kalau di zaman dulu itu pas, tetapi ketika di zaman kita itu ternyata ada yang menjadi terbebaskan dari zakat, sebagian yang lain justru menjadi berat dengan zakat itu. Contoh Bapak Ibu sekalian. Sehingga beliau alasan beliau berijtihad ini, dan itu ditulis beliau di fikus zakat itu. Kata beliau kalau petani, namanya zakat pertanian, di zaman kita petani itu pekerjaan yang luar biasa beratnya, dan petani itu jarang orang kaya. Tetapi dalam zakat dia harus mengeluarkan minimal 4%. Minimal 4%. Ya, sementara orang kaya hanya 2,5%. Jadi, petani kok lebih berat, orang kaya 2,5%. Menurut dia ini dengan perubahan zaman sekarang, dengan kondisi pertanian di zaman modern, ini mestinya berubah. Itu. Yang kedua, kata beliau, kalau zakat itu tidak dikembangkan, zakat mal ini tidak dikembangkan, yang harus kita ikuti secara tekstual saja, yaitu zakat emas dan perak. Siapa yang memiliki emas dan perak saat ini? Sementara uang itu sudah berubah menjadi kertas berharga. Ya, menjadi kertas berharga. Jadi orang pengusaha konglomerat itu bisa mengemplang zakat karena dengan alasan-alasan dia tidak punya emas. Nah, itu istilah Yusuf Al-Qaradawi yang luar biasa. Yang ketiga kata beliau, ini yang ketiga ini ya, bagian dari pemikiran beliau. Yang ketiga ada profesi ya, Bapak Ibu sekalian, profesi di mana profesi-profesi ini menghasilkan uang yang luar biasa dahsyat besarnya, tetapi mereka bebas dari zakat. Kenapa? Karena zakat hanya zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan dan seterusnya. Mereka tidak berdagang, mereka tidak punya emas dan perak, ya. Mereka bukan petani dan bukan penggembala yang punya ternak. Tetapi gaji mereka itu bisa mengalahkan pengusaha seperti pekerjaannya siapa itu, si pengacara kondang itu. Itu kan satu kali orang berkonsultan hukum dengan dia bisa ratusan juta. Gitu ya. Konsultan-konsultan itu kan sekali konsultan berapa? Dokter, PNS, mereka bukan pedagang, bukan pengusaha. Dia bebas dari zakat. Nah, sementara gaji mereka itu lebih besar dari pedagang sekalipun ya. Lalu kemudian beliau berijtihad harus ada zakat namanya, zakat profesi. Jadi seorang dokter kalau memiliki hasil setiap bulan nisab namanya melebihi dari 500 liter beras ya, kurang lebih sekarang itu 6 jutaan lebih ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,6%. Dalilnya, nah, berdasarkan kalau istilah itu harus ada dalil. Pertama, dalilnya adalah Allah berfirman, wa atu haqqahum yauma hasadi, dalam Al-Quran. Berikan haknya, hartamu itu, kapan kau memetik. Memetik di sini bukan hanya untuk petani, tetapi untuk para profesional. Di mana profesi mereka itu yang disebut dengan gaji setiap bulan itu memetik hasil. Istilahnya begitu, memetik hasil. Maka mereka memetik hasil gajinya itu. Sama dengan petani memetik buah, memetik
pertanian yang mereka tanam. Ya. Yaum hasadi itu hari metiknya itu tidak harus 3 bulan, bisa per bulan seperti PNS, pegawai, dokter dan sebagainya yang punya profesi itu ada yang setiap bulan, ada yang triwulan. Lalu kemudian nisabnya berapa? Itu harus pakai nisab karena dia diambil setiap memetik, maka nisab pertanian tetap dia profesi. Ini Bapak-Ibu sekalian, saya tidak menjelaskan detail karena waktu, tetapi inilah hasil pemikiran beliau dan kemudian awalnya itu dianggap sesat dan seterusnya, tapi sekarang kemudian diadopsi, direspon luar biasa oleh umat Islam, bahkan menjadi regulasi zakat di beberapa negara, termasuk di Indonesia, di Basnas. Jadi begitu Bapak-Ibu sekalian, kontribusi pemikiran tadi, kontribusi ijtihad fikih. Yang ketiga, kontribusi dakwah. Kontribusi dakwah beliau luar biasa. Beliau dalam dakwah itu bergerak dalam dua atau tiga sarana dakwah. Yang pertama beliau menulis buku. Dakwah beliau, buku beliau ini diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Kurang lebih karya tulis beliau dalam bentuk buku saja, belum jurnal, ceramah dan seterusnya. Itu buku beliau kurang lebih 180 judul buku. Ya, hampir semuanya bestseller. Jadi Yusuf Al-Qaradawi itu bukunya hampir semuanya bestseller Bapak Ibu. Dan hampir semuanya diterjemahkan dalam bahasa asing. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa India, bahasa Jerman dan seterusnya sekalian. Dan beliau menulis buku itu tidak mengharapkan royalti walaupun bestseller. Ya, para penerjemah buku beliau itu beliau gratiskan, silakan diterjemahkan. Dan tidak usah izin dari saya. Saya sudah ketika saya setelah menulis izinnya sudah oke. Sudah saya izinkan untuk diterjemahkan seluruh. Padahal untuk menerjemahkan buku asli itu harus izin tertulis dari penulis atau penerbit pertama. Itu kalau mekanisme buku. Ya, harus izin tertulis dan royaltinya berapa? Bisa putus, bisa beli putus, bisa royalti. Tapi beliau enggak ada royalti, enggak ada beli putus. Halal untuk semuanya beliau. Ini dakwah beliau dalam penulisan buku, kitab, dan seterusnya. Sarana berikutnya adalah ceramah beliau. Beliau selain penulis hebat, juga penceramah yang luar biasa hebat. Itu kehebatan Yusuf Al-Qaradawi. Banyak orang yang menulis bisa. Hebat menulis, tapi ceramah kurang, retorikanya kurang bagus. Ya, ceramah kurang menarik. Tetapi beliau dua-duanya, menulis dan ceramah itu sama-sama menarik. Ya, tulisannya itu indah, bahasanya, sastra, teratur dan seterusnya. Jurnalistiknya luar biasa. Tetapi ketika berceramah juga retorikanya juga luar biasa. Ini kehebatan Yusuf Al-Qaradawi. Kontribusi beliau yang lain adalah kontribusi fatwa. Bagus sekalian. Tadi untuk pemikiran fikih, istihad fikih, dakwah. Yang ketiga, yang keempat kontribusi fatwa. Yusuf Al-Qaradawi memiliki pengikut murid terbanyak di dunia. Ya, termasuk saya murid ya Bapak Ibu sekalian, ya saya banyak berguru dengan Yusuf Al-Qaradawi dalam pemikiran dan dalam fikih dan sebagainya. Dan murid-muridnya banyak. Ya. Sekarang itu yang menggantikan beliau Dr. Salim Al-Jufri itu bagian dari muridnya. Di seluruh dunia itu muridnya luar biasa. Baik murid langsung maupun tidak langsung. Baik. Karena beliau orang-orang mempelajari kitabnya, kemudian mendengar ceramahnya, pengajiannya dan seterusnya. Muridnya luar biasa seluruh dunia. Nah, fatwa beliau Yusuf Al-Qaradawi selalu didengar oleh dunia Islam. Misalnya fatwa yang sangat kontroversi ya ketika berhadapan dengan Israel. Kata beliau, orang Palestina dalam rangka mempertahankan negaranya, agamanya, nyawa mereka. Karena mereka tidak punya senjata, gitu ya. Tidak punya senjata.
dan mereka berada di medan perang. Catatan itu, berada di medan perang bersama Yahudi Israel, maka mereka boleh meledakkan dirinya untuk membela negara. Nah, ini yang kemudian disebut terorisme karena membunuh diri, padahal fatwanya itu adalah berada di medan perang. Bapak-Ibu sekalian, kalau berada di medan perang itu semua halal. Peraturan perang apapun di dunia ini selalu begitu. Membunuh dan dibunuh itu halal kalau dalam medan perang. Dibolehkan, tidak ada perang yang tidak membolehkan membunuh ketika terjadi perang. Yang tidak dibolehkan itu di luar perang. Ya, sebenarnya fatwa Soekardo itu tentang di dalam perang. Sama dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, waktuluhum haitsu kiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu mendapatkan mereka. Dimanapun mendapatkan itu maksudnya di medan perang, bukan di kondisi damai lalu kemudian kita bunuh orang sesuai ayat Al-Quran itu yang dipahami salah oleh terorisme itu. Nah, jadi fatwa Yusuf Al-Qardho itu berpengaruh baik sekali. Bahkan fatwa beliau tentang Bosnia, bagaimana umat Islam kemudian berjihad. Fatwa beliau tentang Afghanistan, bagaimana umat Islam berjihad melawan Rusia, Uni Soviet, Amerika. Sampai mereka merdeka, itu Yusuf Al-Qardho fatwanya beliau. Makanya beliau sangat dibenci oleh Barat itu. Karena fatwanya itu berpengaruh. Ya. Kepada umat Islam, para mujahidin, para da'i, para ulama. Ini yang tidak dimiliki oleh ulama lain, pengaruh fatwa itu. Ya, di dunia ini pengaruh fatwa lembaga fatwa besar pun tidak seperti pengaruh fatwanya Yusuf Al-Qardho. Bisa mengalahkan itu ya. Fatwa Yusuf Al-Qardho bisa mengalahkan lembaga fatwa besar di dunia. Ya. Karena itu tadi loyalitas para ulama itu kepada beliau, makanya beliau mendirikan Ittihadul Alam Ulama Muslimin itu. Ini empat kontribusi saya kira. Saya ini bukan cuma empat sebenarnya, tapi banyak kontribusi dakwah. Cuma malam ini karena saya juga harus ada rapat, ini saya tunda rapat bersama kawan-kawan di ormas karena bersama Bapak Ibu sekarang di link Zoom ini, insyaAllah. Mohon maaf, saya batasi sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelaharan Ustaz Ren Mahmud Arif yang telah menyampaikan kepada kita tentang profil serta kinerja kontribusi dari Syekh Yusuf Al-Qardho. Ustaz, masih ada waktu barang 10 menit untuk diskusi. Kalau bisa 5 menit aja karena ada rapat saya, afwan. 5 menit. Baik-baik. Iya, Ustaz. Ini pertama dari saya nih berkenaan dengan ya tadi ya ada pihak-pihak yang enggak sepakat dengan beliau lalu menghujat beliau. Ini sikap kita bagaimana, Ustaz ya? Baik, saya terlibat debat juga itu dengan yang menghujat beliau, menyebut beliau ahlul bid'ah dan seterusnya ya. Ternyata yang rata-rata yang menghujat beliau itu adalah ada dua saja. Yang pertama disebabkan karena kebodohannya, tidak faham dalil yang dipegang oleh Yusuf Al-Qardho. Yang kedua karena ta'assub kelompok atau ada alasan-alasan politik itu ya. Yang pertama ini seperti sebagian mohon maaf Wahabi Salaf yang ada di Indonesia kemarin itu beberapa hari yang lalu dari Aceh itu ya mengatakan beliau matinya ahli bid'ah ya. Lalu kemudian saya tanggapi dan seterusnya ternyata mereka itu adalah ustadz di desa-desa itu ya di beberapa desa di pedalaman yang membaca tentang Qardho itu dari web-web tertentu, link-link tertentu yang membusukkan Yusuf Al-Qardho dengan tuduhan fitnah yang tidak bersumber dari referensi yang benar dari bukunya Yusuf Al-Qardho tetapi dari orang lain dari mulut ke mulut. Lalu kemudian mereka menjadikan sebuah keyakinan itu. Nah ini kan berbahaya gitu ya, menjadi fitnah.
Jadi mereka tidak tahu siapa Yusuf Al-Qaradawi, tapi dari dengar orang lain, kebencian orang lain, lalu kemudian dipindahkan, dibesar-besarkan, akhirnya mereka mengatakan demikian. Yang kedua, seperti dari Yaman itu ya, yang menulis sangat-sangat mencaci maki beliau itu ya, itu ternyata tidak memahami landasan ijtihad Yusuf Al-Qaradawi termasuk fikuh apa namanya zakat profesi tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, menurut mereka itu sudah ketentuan zakat, zakat mal dan zakat fitrah. Kenapa Anda tambah-tambah lagi gitu? Nah, padahal di dalam masalah furu itu bisa berijtihad ulama. Dan itu diakui oleh ulama lain yang menolak itu tidak nyambung gitu loh dengan dalil alasan Yusuf Al-Qaradawi mengeluarkan hukum itu. Nah, ini masalahnya. Jadi ada beberapa alasan sebenarnya. Kemudian mereka menolak dan menghujat Yusuf Al-Qaradawi. Tetapi namanya manusia pasti ada yang pro dan kontra. Jangankan Yusuf Al-Qaradawi, Nabi Muhammad aja ada ada pro dan kontra gitu ya. Imam Syafi'i aja ada pernah di penjara gitu ya. Imam Ahmad aja di penjara, ada pro dan kontra. Biasa hidup ulama itu biasa begitu. Orang yang berkonsisten dengan kebenaran itu, ya kecuali dia pling-pelang itu ya, baru kemudian akan banyak teman. Tetapi kalau dia konsisten dengan pendapatnya, itu pasti ada pro dan kontra. Jangankan kita, ya, jangankan Yusuf Al-Qaradawi, sahabat aja ada yang pro dan kontra. Antara Ali dan Muawiyah dan seterusnya ada pro dan kontra. Bahkan Nabi Muhammad ada pro dan kontra. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, siapa yang tidak mengenal Allah ya, orang Nasrani, Yahudi itu mengatakan Allah itu, Allah itu. Mereka kenal Allah. La yakulanna Allah. Kalau kalian mengatakan saya menciptakan langit dan bumi, mereka akan sepakat Allah. Tetapi kenapa mereka tidak menyembah Allah? Mencaci maki Allah. Ya, ada pro dan kontra. Pada Allah saja ada pro dan kontra. Jadi itu biasa, Pak. Allah. Terakhir Ustaz ya. Jadi mungkin tentang saya mungkin karena waktu terbatas saya tidak lemparkan ke floor. Mungkin tentang masalah moderasi Ustaz ya, yang ini kan saya Yusuf Al-Qaradawi sampai dicap liberal gitu ya, oleh beberapa pihak. Nah ini sebetulnya bagaimana kita menyikapi ya, moderasi Islam moderat ya dengan moderasi beragama yang mungkin juga menjadi beberapa program yang sekarang sedang di galakan oleh pemerintah kelihatannya untuk melawan radikalisme gitu. Nah ini gimana persentuhannya ini dan kita lihatnya gimana Ustaz? Moderasi beragama itu sebenarnya diimami dari moderasi Islam. Karena kita ini multi etnis, multi agama, lalu kemudian dirubah menjadi moderasi beragama. Aslinya itu moderasi Islam. Nah, moderasi beragama ini diperluas ke semua agama, itu tujuannya memang untuk agar supaya ini agama ini, bukan hanya agama Islam, tidak menjadi agama yang ekstrim, agama yang radikal, yang melahirkan teroris dan seterusnya. Jadi bukan agama Islam, tetapi semua agama. Itu sebenarnya tujuannya itu. Lalu kemudian karena ini pemikiran, maka dia bisa bias gitu, bisa bias. Bias itu maksudnya adalah bisa kemudian digiring kepada pandangan-pandangan yang bebas, liberal gitu. Tetapi bisa juga menjadi pas gitu ya dengan Islam, sehingga agama lain itu kemudian mengikuti moderasi yang ada dalam Islam itu. Bisa seperti itu. Sehingga juga memang tarik ulur ini. Ya kalau ada yang berpendapat ini liberal, ya bisa jadi karena dia bisa bias gitu pemikiran itu. Ya, kalau yang memahaminya itu kemudian cenderung bias ke liberal, ya bisa. Tetapi kalau dia memang konsisten, ya moderasi Islam itu yang kemudian diterapkan ya ke agama-agama lain, ya walaupun ajarannya berbeda, tetapi pendekatannya sama, gitu ya, memahami antara teks Bible dan teks konteks dan seterusnya, kan begitu ciri-ciri moderat itu. Nah kalau dia seperti itu bisa moderat itu agamanya gitu, bisa apa namanya bisa manfaat baik bagus gitu. Tetapi kemudian kalau dia liberal itu yang dipahami sekarang itu sebagian ya dari memahami
Islam moderat beragama itu adalah bahwa agama itu sama. Ini yang salah gitu loh. Ya, moderasi Islam itu berarti menyamakan agama. Jadi kita bebas memilih agama mana manapun gitu, walaupun dia sudah Islam. Nah, ini berbahaya gitu loh. Itu bukan sebenarnya moderasi beragama, bukan itu. Jadi mereka yang tampilkan yang namanya moderasi itu betul-betul arti moderasi sesuai dengan kamus Oxford itu yang disepakati oleh bahasa Inggris itu, bahasa Barat itu, yaitu bersikap tidak ekstrim. Tidak ekstrim atau tidak bersikap tengah gitu ya, bersikap tengah. Jadi tidak terlalu konsisten dengan agama, juga tidak melepas agama. Itu berbahaya gitu loh. Jadi tidak terlalu fanatik beragama, juga tidak melepas agama. Padahal beragama itu harus fanatik, harus konsisten dengan agamanya, harus meyakini kebenaran agamanya, tidak boleh kemudian. Setiap agama harus meyakini bahwa dia yang paling benar agamanya. Itu boleh, itu namanya toleransi. Ya lakum dinukum waliyadin, boleh kali kita setiap agama ini menganggap paling besar benar agama Islam, paling menganggap paling benar Nasrani, menganggap paling benar, tetapi tidak saling mengganggu, lalu kemudian tidak saling memaksakan agama kita kepada orang lain, itulah ikrah fiddin, itu mestinya yang dijaga. Tetapi ketika dia digiring kepada pandangan liberal tadi, yang kebiasaan berpikir tadi bahwa agama itu menjadi sama gitu ya, ya tidak usah harus konsisten banget dengan beragama dan juga tiba-tiba tidak tinggalkan agama. Nah, ini juga menjadi bias itu. Itu perbedaannya, Pak Taufik. Kalau heran Ustaz, saya kira karena waktu terbatas ya kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, tapi mohon Ustaz mungkin bisa memimpin doa ya untuk Syekh Al-Yurham Bicara Pordawi pada Ustaz sekalian menutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila Syekh Yusuf Al-Qardawi. Allah subhanahu wa ta'ala yatabashahu bil-rahmah yadihum al-ghfirah wa dukhilhu al-jannah al-lazina amta alihim al-nabiyyina syudyakina syuhada al-salihin. Al-Fatiha. Allahumma qur li imamina wa shaykhina Yusuf al-Qardawi, Allahumma qur lahu wa arhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa siyam udkhalahu wa ja'al jannata maswahu, Allahumma taqabbal a'malahu wa da'watahu wa juhudahu wa kitabahu wa ta'lifatihi ya rabbal alamin. Allahumma ja'al a'malahu wa juhudahu wa da'watahu fi mizani hasanati yawma ayyalqaka yawma al-qiyamah ya rabbal alamin. Allahumma adkhilhu al-jannah ma'al ladhina an'amta 'alayhim min nabiyyina wasiddiqina والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا أمثاله. اللهم ارزق لهذه الأمة أمثاله. أمثال يوسف القرضاوي يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita akhir dengan doa kafarat majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kelahiran saat dan semuanya Bapak Ibu. Kita insyaallah bertemu pada pekan depan. Insyaallah. Ya. Walafiat ya Pak Zainal. Ya, insyaallah. Sampai ketemu insyaallah. Jazakallahu khairan.